Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua warga-warga Saga, FLX, FL dan BLM yang mana seangkatan dengan dia. Salam sejahtera aku ucapkan kepada semua. Jadi hari ini aku nak kongsikan dengan korang apakah yang berlaku, iaitu clash pam bocor clash pam bocor. Okey, untuk pengetahuan korang-korang yang tak pernah mengalami masalah ni, aku nak bagi tahu share dengan korang yang Saga model FLX dia menggunakan clash pam Okey, clash pam ni nanti aku cerita Okey, tapi aku nak bagi tahu kepada korang apakah tanda-tanda awal bila clash pam korang dah nak rosak Okey, seperti apa yang berlaku pada kereta aku. Clash pam dia dah pun rosak Yang mana bila kita tekan clash ni, dia terasa kosong dia terasa kosong sampai ke lantai. Kosong. Dekat sini je dia ada macam dia punya spring. Tapi bila nak membawa ke bawah ni, dia kosong. Kosong. Okey, kenapa clutch pump ni jadi kosong kerana ada kebocorannya. Kebocoran pada clutch pump tu. Okay, baik, sekarang ni aku dah pun hidupkan enjin. Okey. Dia ada perbezaan sebenarnya apabila enjin mati dan semasa enjin hidupkan Apabila enjin mati, kita matikan enjin clutch ni akan terasa macam keras lah korang akan ingat oh dah okey. Tapi bila korang start enjin, bila korang start enjin korang dah hidup, korang akan dapati dia menjadi lagi longgar. Dia jadi lagi longgar Jadi nampak sangat longgar, aku boleh tekan rapat guna jari je. Ni longgar Dia maksudnya kalau kita dah setting kita punya clutch tu, contoh banyak ni lah kita tekan, okay, panjang ni lah kita tekan, tiba-tiba bila clutch pump kita rosak, clutch kita ni bila kita tekan dia akan jadi sangat pendek macam 1 inci ataupun 1 inci setengah aja, sangat pendek. Jadi bila clutch jadi pendek bila korang tekan pendek sebenarnya, okay, tekanan yang diterima oleh gearbox tu tak cukup untuk kita masuk gear untuk kita masukkan gear. So gear akan jadi sangat ketat bila korang nak tolak gear 1 ketat, gear 2, gear 3 sampai gear 5 dia jadi ketat kerana pressure daripada tekanan yang pedal ni tak cukup untuk sampai ke kita punya gearbox tu, pada clutch pump tu untuk berfungsi. Jadi memang tanda-tanda awalnya, okay, apa yang korang boleh rasa kalau kereta korang selama hari ni korang tahu dah paras clutch banyak mana, tiba-tiba korang dapat rasakan yang dia menjadi loose rasa macam angin je kat lalas, ada sikit je kat ujung tu. Okay, tu tanda awal dia yang mana korang kena segera pergi workshop dan kalau boleh kereta yang sakit macam ni kita panggil dia sakit kereta yang demam kereta yang demam dan sakit macam ni, kita jangan bawa dia berjalan mana-mana dulu, terutama tempat yang jam. Elakkan tempat yang banyak traffic light, tempat yang jam, yang mana korang selalu perlu tukar gear. Okey, elakkan jalan yang macam tu Langkah yang terbaik, segera ke workshop untuk menukar clutch pump yang baru. Okey, clutch pump ni memang boleh tukar. Okey, di antara Proton, Saga, BLM dan FLX ada perbezaan dia Yang mana BLM, okey, dia punya clutch pump tu terletak dekat luar gearbox. Okey. Luar gearbox, manakala FLX dan FL ni, dia orang ni okey, dua jenis kaum ni FL ni, FLX, dia clutch pump dia terletak dalam gearbox dalam gearbox. Jadi proses penukaran clutch pump tu membabitkan kerja-kerja menurun gearbox Gearbox kena bawa turun dan barulah kita boleh keluarkan clutch pump. Okey. Biasanya bila jadi macam ni, okay, clutch kita jadi pendek dan kita nak masuk gear pun agak susah ketat, sangat ketat. Kita kena tekan dia, tekan clutch ni sampai rapat lah walaupun dia dah longgar, dan kita kena tolak tombol gear terlalu kuat Jadi tindakan macam tu secara tak langsung akan membuatkan clutch plate kita habis, clutch plate jadi bila clutch plate tu jadi haus, secara tak langsung bila kita nak tukar clutch pump tu, kita alang-alang lah sebab mesti dah haus punya bila kita paksa tu juga.
Jadi secara tak langsung bila nak tukar clutch pump tu, kita terpaksalah tukar sekali clutch plate ya. Ha, kita orang alang-alang nak turun gearbox kan, dan apa ni, aku bani cakap 70% lah bila lah kejadian macam ni, clutch plate akan haus sekali, dah kena tukar clutch plate sekali. Okey, itu dah cerita dia. Memang kalau hal-hal macam ni melibatkan gearbox ni, memang kos dia agak tinggi lah eh. Kos dia memang agak tinggi. Okey. So secara khasnya memang clutch pump bocor ni kebanyakannya memang berlaku pun pada kereta manual. Kalau kereta auto tak ada clutch pump macam tu kan. Jadi kalau bagi pengguna manual, korang dapat rasalah dia punya perbezaan clutch tu jadi pendek. Korang nak masuk gear pun susah kan. Itu menandakan clutch pump korang dah kong dah. So better korang tukarlah. Dia ada sampai, dia ada dia punya tahap ya. Tahap pertama korang masih ada rasa lagi clutch. Okay, yang mana bila ada sikit ada pendek tu, walaupun pendek korang masih boleh masuk gear. So segeralah korang ke workshop sebelum clutch korang langsung tak ada apa dah. Maksudnya bila korang tekan tu memang lembut halus turun je. Memang masa tu nak masuk gear pun tak boleh dah, nak berjalan pun tak boleh dah. So kena bertindak cepat sebelum jadi macam tu. Baik, sekarang aku nak kongsikan pada korang langkah awal lah, macam mana korang nak tangani benda ni sementara korang nak ke workshop. Memang kalau clutch pump dah rosak, korang janganlah tangguh lama sangat eh. Sebab lagi lama korang tangguh, dia akan lagi memudaratkan kenderaan anda ya, dan akan menyusahkan lagi anda dalam masa tak berapa lama lagi So jadi kot mana pun kenalah kelebek juga duit lah, cari duit juga untuk membaik pulih. Aduh, untuk membaik pulih ya, buka clutch pump yang baru. So persoalan ni kat sini, apa yang belum, macam mana kita nak buat ya bila clutch pump kita rasa longgar. Okey, cara dia, sebelum korang nak mulakan perjalanan, okey, sebaiknya korang pump dulu clutch korang ya. Ha, ini memang terasa lose lah ni, nampak. Kena pump dulu. Korang pump sikit, okey. Sebab nah lama pun pump, kita kena pump. Sampai korang pump, sampai korang rasa ada sikit ruang untuk tekan tu. Korang rasa keras sikit kan? Korang pump. Pam. Okey, sampai dah rasa ada sikit yang kelas tu, okey, baru korang jalan. Itu tindakannya kalau clutch pump ni bocor . Ni untuk tindakan sementara sebelum nak ke workshop . Korang pump dulu. Oh, longgar gila. Ringannya. Kosong, terasa kosong . Clutch terasa kosong. Okey, korang pump je. Bila korang rasa dah okey, dah keras sikit clutch tu, barulah korang masuk gear dan segeralah ke workshop. Dan bila setiap kali korang tiba di traffic light kalau merah, korang free jang gear. Memanglah aku tak nafikan untuk free jang gear ni memang ketat lah, dia jadi ketat . Dia bila korang nak tolak ke depan tu jadi ketat, sangat ketat . Dan sekarang ni aku cuba . aku dah pump . Aku rasa dah keras sikit, aku masuk gear 1. Ketat. Kita masuk gear 2. Ketat. Aku kena tekan kuat. 3. Jadi untuk permulaan supaya kereta boleh bergerak . Korang kena pump . Jangan apa, pump dulu. Ambil masa, main je. Pump. InsyaAllah dia akan rasa keras sikit. Masa tu korang boleh masuk gear dah. Dan segeralah ke workshop . Itu salah satu tindakan awal . Jangan panik . Bila clutch korang tiba-tiba rasa kosong . Rasa kosong, kenapa loose ni? Okay, tak apa, relax. Korang dah faham . Maksudnya clutch pump korang bocor. Jadi pump dulu. Main je. Korang kira lah dah dalam 15 kali korang buat macam aku buat ni, pijak lepas yang cawah akan rasa keras sikit dan korang boleh jalan. Yang penting boleh jalan . Jangan sampai tak boleh jalan. Bila boleh jalan tu, segeralah ke workshop . Jadi ini ialah episod 1 mengenai tanda-tanda awal dan apa tindakan awal yang perlu kita buat . Bila clutch pump kita bocor. Well, macam mana pun nak turun gearbox ni bukan jalan-jalan orang boleh buat lah . Kalau nak DIY pun ramai orang tak berani nak gamble DIY lah, melainkan dia memang poman . Memang mekanik. Jadi aku bukan mekanik, aku bukan poman.
Kalau setakat yang kecil-kecil tu macam buatlah aku boleh DIY sendiri, tapi bila melibatkan gear, dalaman gearbox, nak tukar clutch plate, kalau tak ada ilmu jangan buat, jangan cuba. Jangan sesekali cuba DIY gearbox, walaupun korang ada cukup tool. Kalau korang tak cukup tahu lagi pasal gearbox, jangan, jangan mandai-mandai nak buka lah kena nak DIY gearbox, jangan. Biar hantar ke workshop, memanglah kita hantar workshop ada upah kerja. Kita pun kena faham, dia orang buat kerja bukan senang kan. Kita tengok dia orang pun berpeluh-peluh juga kan. Jadi tu dia je. Kenapa clutch pump bocor? Okey, jawapan kenapa clutch pump bocor. Sebenarnya setiap benda buatan manusia ni akan rosak secara teorinya kan. Dia nak rosak, dia akan rosak. Tapi salah satu penyumbang utama kepada kerosakan clutch pump ni ialah bila kita masuk gear, bagi orang yang biasanya yang berlaku ni orang yang guna kereta automatik saja. Sebab orang yang dah memang kaki manual, dia dah faham dah bila nak masuk gear, kita akan tekan clutch rapat kan sampai lantai, baru kita tolak gear satu, right? Okay, tapi bagi orang yang kurang mahir bawa manual, biasa bawa kereta transmisi automatik je, dia orang ni tak cekap menggunakan clutch, yang mana dia orang tak tekan habis. Dia orang rasa janji tekan je. Jadi bila dia orang nak reverse ke, masuk gear satu ke, akan macam bunyilah kreng bunyilah. Itu salah satu penyebab yang boleh menyebabkan clutch pump dia rosak. Clutch pump boleh tahan lama sebenarnya. Sebenarnya boleh tahan lama, tapi kalau dia nak rosak, dia akan rosak lah. Dan salah satu penyebab dia yang macam aku cakap tadi lah, tekan clutch tak habis rapat ke lantai. Itu salah satu punca. Dan salah satu lagi punca, kesesakan jalan raya. Bila jalan sesak, bagi orang yang menggunakan transmisi manual, apa ni, automatik, tak ada masalah lah. Korang tekan brek lepas brek, tekan brek lepas brek, ya. Tapi bagi pengguna kereta manual, korang terpaksa memijak kelas, lepas kelas, jalan kejap, pijak lepas, pijak lepas. Jadi kekerapan, terlampau kerap tu boleh menyebabkan clutch pump bocor juga. Selain daripada tu, tidak menjaga minyak clutch. Ramai yang tak tahu yang clutch ni ada minyak dia. Ada minyak dia. Dia ada minyak clutch tu. Jadi minyak clutch tu perlu ditukar. Bila tak ditukar, bila dia jadi pekat lah. Dia macam ibarat minyak hitam lah. Dah lama tak tukar, jadi pekat. Bila terlampau pekat, dia jadi tak lancar. Itu salah satu penyebab pump, clutch pump tu bocor juga. Jadi itu saja video untuk episod 1 ni mengenai apa tindakan awal, apa tanda-tanda awal dia. Jadi jangan panik lah bila berlaku pada korang, jangan panik. Kalau tiba-tiba clutch korang terasa kosong, okay, korang pump je dulu. Ambil lah 20 kali sambil-sambil tu korang anggap macam korang exercise kaki je, sampai dia akan rasa keras sikit, okay, baru jalan. Segeralah ke workshop untuk menukar fuel pula dah clutch pump. Aku pula tersasut dah ni. Okey, jadi jumpa pada episod 2 nanti. Episod 2 nanti insya-Allah aku akan buatkan workshop. Aku akan tengok kalau dia orang buka, aku tunjuk kat orang macam mana dia orang buka dan berapa costing dia. Costing dia anggaran awal, aku call pemen, kawan aku tu. Itu kira harga kawan-kawan lah kot. Mungkin dekat bandar lagi mahal lah kan. Itu ikut harga kawan-kawan, sekitar 700 lebih, iaitu penukaran clutch pump dan clutch plate sekali. Sebab alang-alang dah turun gearbox, confirm lah kita jalan juga tu, clutch plate pun dah haus. Daripada nak buat kerja dua kali, mana tahu setahun depan ke tahun lagi satu ke clutch plate korang pula dah haus, korang nak kena turun gearbox lagi kan. Jadi alang-alang dah turun gearbox dan tukar clutch pump, tukarlah clutch plate sekali, untuk kata orang tak perlu buat kerja ulang-ulang. Jadi kita jumpa kat workshop nanti dalam episod yang kedua. See you guys. Selamat sejahtera, selamat hujung minggu dan terima kasih kerana menonton perkongsian bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.